wabarakatuh. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Titi Solika dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan membuat anggur menggunakan cap jari. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama siapkan alat dan bahannya seperti cat pasta, mika, dan kertas buffalo. Yang kedua, tuangkan cat pasta berwarna merah dan biru. Campurkan ya seperti ini. Kita mau warna hitam, Mbak. Kita mau warna hitam. Kita mau warna hitam. Yang ketiga, ambil warnanya menggunakan jari telunjuk dan ditikat atau dicapkan pada kertas buffalo yang sudah disiapkan. Ya, itu benar. Seperti ini ya. Kita susun yang baris pertama. Ada 10 cap. Dan baris kedua 9 dan seterusnya sampai 1 urut. Jika sudah menjadi seperti ini. Nah, yang keempat, kita buat rantingnya ya. Kita campurkan warna ungu tadi, kita tambahkan sedikit warna kuning biar menjadi coklat seperti ini. Ya. Kemudian kita buat rantingnya. Yang kelima, campurkan warna biru dan kuning biar menjadi warna hijau. Kita campurkan. Untuk membuat daun. Kenapa ini? Itu sama. Ini.
kita gunakan jari jempol ya, dan titikkan pada gambar. Gambar anggur ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita bisa membuat gambar lagi di bawahnya. Kita beri hiasan seperti ini. Ini jika diberi hiasan teman-teman. Sekarang waktunya adik Gilang ya yang membuat. Paham? Paham sekali. Ayo Gilang. Ayo. Warna apa yang dicampurkan biar jadi ungu? Ayo, warna merah sama kuning. Biru. Ayo campur. Tuangkan di sini Gilang. Kan ini udah ada lubangnya Gilang. Ya, soalnya Gilang nyampurnya kurang rata. Tambahin warna merah lah. Itu nanti warnanya habis malah. Terus dicap. Ayo, kita mengecap. Yang kayak tadi, contoh ini, Mbak. Yang tadi ini kayak ini tahu. Satu aja. Nah. Apa itu?
kali aja, nggak usah diunduk. Di tangan. Iya, bawahnya, bawahnya lagi, bawahnya. Sekali aja. Udah, sampingnya. Mengikuti. Iya. Jangan dilingkar-lingkar gitu. Bawahnya 4 aja. Bawahnya 4 aja. Bawahnya 4. 1 2 3 4. Udah enggak usah gitu. Ini bawah 3 ya? Iya. Sekarang kita campur warna kuning. Warna kuning merah itu. Ini kamu kasih warna kuning. Ini kamu ngecap lagi enggak apa-apa, Gila. Ini tambahin. Ini ya. Biar menjadi warna coklat, nggak apa-apa, nggak usah cuci tangan, nggak apa-apa, nanti kan kotor lagi. Ini mau mandi apa? Nggak, ini jadi satu aja, langsung dikasih warna kuning. Itu jadi warna apa dong? Iya kan, buat apa? Ranting kan? Iya, ranting dong. Gak usah, masuk. Ini pohon, ini daunnya gak? Gue buat rancunya gue. Kemana-mana? Itu, ini. Udah, buat rancunya, serit gitu. Udah, banyak kan? Iya, sama kuning. Iya.
Gilang menggunakan jari jempol untuk buat daun kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.